Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat hari Minggu. Okey. Another thing nak share event Rogue Film Business for Rebel Filmmakers sudah, walaupun sudah sign, sudah bayar cukai, sudah apa, aku masih lagi menunggu grant untuk jatuh ke riba. Tapi rasanya lambat prosesnya, aku pun tak tahu kenapa. Jadi aku dan tim event management mengambil keputusan untuk menganjakkan tarikh event kepada satu tarikh yang memberi manfaat dan tidak terkocok-kocok ataupun tergesa-gesa bagi kami dan speaker yang kami jemput dari Jepun menyediakan material kami. Jadi kami telah anjakkan tarikh tersebut patutnya pada 31 hari bulan Mac, iaitu hari ini. Hari ini adalah 31 hari bulan Mac. Malam 30 hari bulan Mac adalah tarikh event yang sepatutnya berlangsung. Tetapi kerana aku pun tak tahu apa pasal, tapi aku telah tak nak menunjuk jari, kita percaya pada perancangan yang dah dibuat dan kita redha sebab Allah tu lebih tahu kenapa perkara ini terjadi. Jadi aku selalu ingatkan kepada tim management supaya bersangka baik terhadap Allah. Kemudian kita tangguhkan ke 20 April, dan pada 20 April pula speaker bagi daripada Jepun tu tak dapat kerana dia ada event lain, dan kita cuba tangguh pada 24 April. Kerana pada 24 April tu kami tak ada masalah, pihak MMU pun tak ada masalah, pihak speaker daripada Jepun pun tak ada masalah, dan masing-masing masih lagi bersetuju. Namun setelah kami duduk berbincang, kerana kami masih lagi menumpukan geran yang akan diberikan kepada kami, tapi masih belum dapat. Dan setelah mendapat maklum balas diberitahu geran tersebut akan jatuh, akan dimasukkan ke dalam akaun kami 10 hari bekerja. Jadi bila kami kira-kira duit itu dijangka akan berada di dalam akaun pada 7 ataupun 10 hari bulan April. Dan sekiranya kami nak buat event ni pada 24, kami ada 14 hari sahaja untuk menyiapkan materials, promosi apa semua, dan ianya agak tidak munasabah bagi kami. Dan kami telah membuat keputusan akan memilih satu tarikh yang baru dan akan dipropos kembali pada pihak MMU Faculty of Cinematic Arts. Dan kami dah bersetuju lah, tapi tak tarikh tu tak ada lagi. Kami rancang selepas hari raya, tapi masih lagi di bulan Syawal yang kami jangka nak buat benda tu. So kami minta maaf banyak-banyak kerana segala perancangan kami ni kami dah buat, tapi Allah tu lebih tahu apa yang terbaik untuk acara ni. Jadi kepada semua yang menanti, dan satu lagi, kami masih lagi mengalu-alukan pembikin-pembikin filem independen yang buat filem pendek, filem
syarikat dokumentari untuk sama-sama dengan acara ni promote konten korang, promote korang punya idea dan cuba jual. Kerana kat sini lah aku mahu kita sama-sama bangunkan ataupun bina kita punya network. Dan aku selalu ingat satu quote ni, dia kata, "It's not what you know." Kan? Dia kata macam itulah, "It's not what you know, but the people." It's not the people, macam itulah, "It's not the people, it's the people that you know." The quote tu mengatakan, dia bukan benda yang kau tahu, tapi orang yang kau kenal. Jadi untuk membina ekosistem ni, aku rasa pembikin filem independen di Malaysia kebanyakannya dia mengetahui proses pembikinan, tapi mereka kurang mengenali orang-orang yang ada di dalam. Jadi aku buat event ni adalah kerana kita nak create the circle, kita nak create orang-orang yang kita kenal. Biar kita kenal sesama sendiri dan kita cuba bangunkan industri itu sendiri sama-sama, kan? Dan kita cuba bantu yang mana kawan-kawan yang ada buat crowdfunding untuk filem-filem mereka, kan? Jadi gunakan platform ni untuk promote, beritahu pada dunia yang kurang pun mencari sesuatu yang boleh membantu korang membuat apa benda yang korang suka. Dan aku sememangnya pada event tu akan mempromosikan filem aku, dan aku juga akan buat casting uji bakat secara percuma, cari bakat-bakat baru dalam untuk the next movie. Movie ni pun aku tak pasti bila akan aku buat, kan? Mungkin tahun depan kot, kan? So, Ahir kata macam biasa, aku lupa pakai seatbelt, minta maaf. Kalau korang suka dengan apa yang aku buat di Rogue Arrival Studio ni, aku harap korang boleh subscribe channel Rogue Arrival Studio ni dan klik like. Janganlah korang dislike setiap video yang aku share, kerana aku mengharapkan sokongan daripada korang semua. Dan korang juga boleh klik loceng notifikasi, kerana kalau korang subscribe tapi korang tak klik loceng notifikasi tu, korang tak akan dapat kemas kini daripada Rogue Arrival Studio. Jadi kalau korang klik loceng notifikasi tersebut, korang akan dapat kemas kini daripada Rogue Arrival Studio. Dan Akhir kata salut, opera juga.